Okey, kita tutup dulu. Kita jawab dulu. Ikut dan dulu semua. Okey, cuma apa berkaitan dengan biar pada sekolah. Okey, boleh ikut. Boleh sesuai. Berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya kan ada beberapa soalan yang menyebabkan kerajaan negeri. Apa yang diminta tadi adalah supaya ada wakil daripada Pokidium yang duduk dalam Jabat Exco. Sebenarnya dalam Jabat Exco ni ada simbol, sebab ni mokap ni untuk setiap Exco. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita ada apa yang dipanggil sebagai jatuh kuasa tetap. Sebab setiap Exco adalah kursi kepada satu jatuh kuasa tetap, iaitu Senko. Jadi, dari aspek tersebut, kita boleh lantik wakil kepada OKU yang duduk dalam jatuh kuasa tetap. Sebab dalam jatuh kuasa tetap ini ada polisi-polisi, atau di mana di situlah di mana polisi-polisi Exco itu akan diubat ataupun akan diputuskan. Kalau dalam pejabat Exco manalah untuk melaksanakan saja, tapi polisi adalah dalam dalam sekretar atau Senko. Lebih baik duduk dalam Senko daripada duduk dalam pejabat Exco. Sebab itulah keputusan yang dibuat. Kedua adalah peluang-peluang perniagaan. Yang itu mungkin saya boleh bangkitkan isu khusus. Sekarang ini ada kita ada program menyebar dan juga ada program-program seperti Skip Sale. Jadi mungkin sama ada satu program baru atau dalam skim yang sedia ada itu untuk mereka yang OKU, untuk kita ada satu kota ataupun satu skim yang baru di dalam skim sedia ada ini untuk kita menangani akan keperluan para OKU. Dan ketiga adalah dari segi perumahan, PPR berkapal 250 kaki persegi, PPR 650 kaki persegi. PPR 650 kaki persegi ni yang lama tu. Yang baru yang kita buat sekarang ini, kita ada buat rumah-rumah atau rumah-rumah pemilik, rumah samaku yang kita letak dekat bawah lah untuk OKU. Itu yang polisi baru. Yang PPR ni sebenarnya PPR ni yang kebanyakan PPR yang bermasalah adalah PPR yang lama lah. Tidak yang lama, tak kira tak boleh buat. Tapi sebenarnya benda ni adalah dari segi design tu lah. Design atau rekod bentuk itu perlu ada feedback lah daripada masyarakat atau daripada OKU itu sendiri. Sebab-sebab pada kerajaan apakah yang mereka perlukan. Itu sebab saya kata lebih baik duduk dalam Senko daripada duduk dalam di pejabat Exco. Jadi ada saya dah jawab semua lah. Ada lagi? Bantuan khusus lah. Mungkin kita sebab kita banyak bantuan. Jadi dalam bantuan itu mungkin kita akan masukkan skim ataupun ada perlu ada satu skim yang baru. Sekarang ni skim ini adalah bawah Yang Muhammad Dr. Daroyah dan untuk pesawat adalah bawah Yang Muhammad Saudara Amir Nishari. Jadi yang kedua-dua ini insyaAllah saya akan makinkan lah. Saya mohon maaf terpaksa meninggalkan majlis sebab saya ada kena resmi satu program di Bulu Kelang lepas ni. Jadi sekali lagi saya percaya bahawa yang penting feedback lah. Feedback ni penting. Kalau dapat feedback daripada tuan-tuan tu, barulah kita dapat buat polisi yang tepat untuk tuan-tuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih.